Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil ibad. Wassalatu wassalam ala al-hadi ila sabili rasyad habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawmil ma'ad. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allah افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan akhwat yang saya hormati. Terima kasih Ustaz Syafaat yang malam hari ini memandu rangkaian acara akhir tahun INSIS. Saya diminta untuk mengulas tentang Islam dan sains. Saya tampilkan dulu. Bagaimana? Sudah terlihat ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Islam dan sains. Jadi waktu Ustaz Syafaat menanyakan apa judulnya, saya bilang mungkin saya mengulas itu saja, buku yang kita INSIS pernah terbitkan itu pada tahun 2016 ya. Ya, 2016 itu Islamic Science, itu paradigma, fakta, dan agenda. Ya, tapi pada malam hari ini saya coba rangkum. Ini juga sebagian adalah materi kuliah yang saya sampaikan di kampus untuk mahasiswa pasca sarjana juga dengan beberapa update. Sebelum masuk ke relasi antara Islam dan sains, saya ingin mengulas dulu ini dengan singkat ya, dengan ringkas persoalan-persoalan yang mungkin boleh dibilang perennial ini. Ini artinya kalau kita berbicara secara filosofis, kita bukan sekedar menjalankan rutinitas sebagai saintis, sebagai ilmuwan, tapi kita coba merenungkan seperti kata Socrates ya, apa yang kita jalani, apa yang kita lakoni, maka kita akan menemukan setidaknya ini 5 persoalan ini. Yang pertama persoalan istilah ya, nomenklatur. Yang kedua persoalan batasan atau definisi apa yang disebut sains dan apa yang bukan sains. Lalu yang ketiga persoalan saintisme. Yang ini seringkali saintisme ini jadi bukan hanya dianut oleh para saintis, walaupun kita tidak mengatakan seluruhnya, tentu saja ada yang yang kebal terhadap saintisme ini, tapi kebanyakan masyarakat umum itu biasanya menganut saintisme secara tidak sadar. Ya, terus yang ketiga, yang keempat ini adalah persoalan sekularisme ilmiah, ya, scientific secularism. Jadi pandangan yang menganggap bahwa
sains itu netral, bahwa sains itu tidak ada kaitan dengan agama, beda dengan agama, bahkan ada yang menganggap justru sains itu bertentangan dengan agama. Itu pandangan yang bisa kita sebut sebagai scientific secularism. Dan yang kelima, persoalan yang bisa disebut sebagai scientific pragmatism, pragmatisme ilmiah. Nah, itu. Nah ini juga pandangan filosofis juga. Kita lihat satu persatu. Yang pertama tentang istilah sains itu. Sekarang itu kan istilah ini seperti jimat, seperti mantra. Jadi kalau sudah dibilang, wah menurut sains, anak saya yang nomor dua itu, pokoknya kalau dia, jadi kita lagi ngobrol nih ya sambil di dalam mobil gitu ya, di perjalanan itu kan biasanya kita diskusi. Nah itu dia kalau menerangkan sesuatu yang menurut dia aneh atau pelik gitu, ataupun mengagumkan, atau ini dia tidak mengerti atau susah dimengerti, dia akan bilang that science gitu ya. Jadi saya bilang, oh so if it's difficult to understand then it's science. Ya yeah, kata it's science. Jadi science itu yang wah, yang ya yang tidak terjangkau oleh akal masyarakat umumnya gitu ya. Dan sekarang ini istilah sains itu sudah diidentikan dengan kebenaran. Jadi ini yang mungkin sebaiknya kalau kita sebagai pengajar sains ataupun kita sebagai praktisi, sebagai saintis, itu saya kira sebaiknya kita memahami ini, mengetahui ini sejak kapan sih. Jadi istilah sains dalam bahasa Inggris, ini kan istilah sains kalau di dalam bahasa Prancis juga ditulisnya sama begini. Ditulisnya begini, tapi di mereka orang Prancis mengucapkannya science gitu ya. Tapi tulis ejaannya sama, science. Kalau menurut catatan para sejarawan, ini pertama kali digunakan dalam pengertian yang seperti sekarang ini ya, ini natural philosophy study, berarti a study of nature in a philosophical way, a study and practice of natural philosophy. A study and practice of natural philosophy itu pengertian dari sains pada tahun 1831. Tapi dalam The Cambridge History of Science disebutkan bahwa yang pertama kali menggunakan istilah scientist untuk menyebut para profesional, jadi orang yang memang menekuni, menggeluti bidang ini, pengkajian alam ya, fenomena alam ya, seperti Newton, itu disebut saintis. Penggunaan istilah saintis untuk menyebut orang seperti Newton itu dimulai oleh namanya William Whewell. Ini orangnya, dia menulis buku ini antara lain Theory of Scientific Method tahun 1834. Nah, pertanyaan kita kan, terus sebelum ini, sebelum tahun 1830 ini, Perang Diponegoro itu kan yang disebut Perang Jawa. Perang Jawa, Perang Diponegoro itu 1825 sampai 1830.
Berarti sebelum ini waktu zaman perang di Ponorogo itu belum digunakan istilah sains dan saintis seperti yang kita pahami sekarang. Jadi istilah sains sebelum itu artinya ya pengetahuan secara umum. Nah, ini yang bilang begini siapa ya? Ini faktanya digunakan di Eropa selama ratusan tahun berabad-abad, yaitu istilah scientia. Ini asal dari istilah sains itu ya artinya pengetahuan. Just knowledge. Nah, terus kalau sains dalam pengertian yang sekarang ini, jadi kalau scientia itu adalah pengetahuan secara umum, lalu kalau pengetahuan tentang misalnya yang sekarang kita sebut fisika, biologi, kimia, itu dulu disebut apa? Itu dulu disebut filosofia. Jadi ini mungkin gini, kalau kita buat tabel dulu kemudian sekarang ya. Yang sekarang kita sebut sebagai sains itu dulu disebut sebagai filosofia. Terus nah yang dulu disebut sebagai scientia sekarang ini disebut sebagai knowledge. Nah, terus kalau kita balik, nah yang sekarang disebut sebagai filosofi sekarang disebut sebagai filosofi, dulu disebut metaphysics. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan pengertian baru lah. Kemudian apa batasan sains, apa yang disebut sebagai sains? Ini saya ngutip dari buku yang diedit oleh ini Christine McLellan, The Nature of Science and the Scientific Method, terbitan The Geological Society of America. Ada banyak definisi, kita lihat ini landasan diskusi aja ya, pemantik diskusi. Science is a methodical approach to studying. Anda mungkin heran kenapa kok ada to, kok studying? Ya, ini to-nya bukan punya study ya, to-nya itu ke approach. Jadi to-nya ini bukan bagian dari infinitive. Jadi kayak key to understanding, bukan a key to understand, bukan an approach to. Hanya sesudahnya harus noun, tidak boleh kata kerja. Kalau I want, nah itu to study, itu berarti to-nya itu punya kata kerja, jadi bagian dari kata kerja infinitive. Kalau ini bukan. Science is a methodical approach to studying the natural world. Ini definisi yang sangat sederhana, singkat. Ya. Jadi, science adalah cara mempelajari alam, ya, cara mempelajari alam semesta ini secara metodis, berarti dengan metode tertentu. Jadi pendekatan yang menggunakan cara tertentu untuk mempelajari alam semesta. Nah, dari sini kira-kira bisa nggak kita turunkan apa kriteria? Ini berarti kita mulai dari yang umum ya. Ini studying the natural world.
Berarti kalau misalnya orang hanya mempelajari alam semesta, apakah semua orang yang mempelajari alam semesta itu ataupun fenomena alam itu bisa disebut sebagai saintis? Kalau menurut definisi ini, iya dan tidak. Nah, iya, tapi juga tidak, kecuali kalau itu mengikuti satu prosedur ataupun metode yang khusus. Nah, metodenya gimana? Disebut sini metode ilmiah yang disebut scientific method is a way of learning or a process, a way of learning or a process of using comparative critical thinking. Critical thinking. Ini yang dibilang sama Popper, the logic. Ini kalau bahasa Jermannya dia tulis buku itu dia logik dia forschung. Logik dia forschung, the logic of discovery. Ya, metode ilmiah itu adalah epistemologi ya. Dan itu logika ilmiah ya, critical thinking. Nah, sekarang ini kan gambaran masyarakat itu biasanya kalau disebut sains, ya, sains itu diidentikan dengan kebenaran. Berarti apa yang dikatakan oleh saintis itu biasanya dipercaya. Ya, pemerintah percaya kepada saintis kayak kemarin dalam penanganan COVID kan. We listen to the scientists. Ya. So whatever scientists tell us, we trust them. Apa yang direkomendasikan oleh para ilmuwan, itulah yang dilakukan. Karena katanya science itu deals with fact and scientists are believed to be the most rational people. Jadi ini kira-kira apa semacam apa semacam ciri khas gitu yang kira-kira membedakan sains dengan yang bukan sains. Jadi sains ya, tentu maksudnya adalah para saintis itu hanya peduli dengan kebenaran, dengan fakta dan dengan pertimbangan akal, ya, keputusan akal. Ini mungkin boleh dibilang semacam stereotyping juga. Stereotyping. Dan ya namanya stereotyping atau apa pernyataan umum itu biasanya hanya berdasarkan sejumlah kasus dan karena itu rapuh kalau secara logika itu boleh jadi bahkan mungkin bisa jadi kemungkinan besar salah. Jadi misalnya bahwa kebenaran itu hanya bisa diketahui dengan metode ilmiah bahwa saintis itu selalu dan hanya mementingkan kebenaran, tidak mementingkan yang lain. Bahwa mereka tidak punya kepentingan apapun kecuali demi mengetahui dan demi menyampaikan kebenaran. Nah, Anda sudah bisa merasakan kan melihat mungkin ada kasus A, B, C. Kok nggak begitu? Ya, memang tidak begitu ya, itu stereotyping. Nah, kemudian tentang ini, kepedulian dan obsesi dengan fakta saja berarti mengesampingkan hal-hal yang lain ini juga sebenarnya
ya benar tapi juga tidak selalu benar dan tidak juga sepenuhnya benar juga ya. Karena ada namanya ya ini mungkin termasuk bias juga. Bilang cherry picking. Pilih-milih, fakta itu dipilih-pilih yang sesuai dengan asumsi. Begitu juga rasionalitas. Jadi apakah sains itu selalu identik dengan kemasuk akalan? Jadi every scientific explanation atau scientific statement atau scientific theory is rational, is acceptable to reason. Ya itu maybe to some degree, tapi not necessarily and not always. Nah, kalau kita terjebak kepada atau kita terpengaruh oleh stereotyping tadi, masuklah kita ke dalam perangkap namanya saintisme. Saintisme bukan sains. Ini sering disebut sebagai the folly atau the irony of science. Scientism is the view that the hard sciences like chemistry, biology, physics, astronomy provide the only genuine knowledge of reality. Ini saya kutip dari J.P. Mullen, professor of philosophy. At the very least, the scientific knowledge is vastly superior to what we can know from any other disciplines. Menganggap bahwa science dan scientist itu lebih tinggi, artinya lebih mampu, lebih bisa untuk mengetahui yang benar. Dan satu-satunya sumber ilmu kalau kita mau mengetahui tentang realitas ini, ya kita hanya bisa mengetahuinya dengan ilmu-ilmu yang disebut sebagai sciences saat ini. Itulah keyakinan itu, ini bilang view di sini maksudnya adalah belief. Ini adalah akidah. Jadi saintisme ini adalah akidah, kepercayaan, keyakinan bahwa sains itu bisa menunjukkan, bisa mengantarkan kepada kebenaran. Ada dua versi saintisme ini. Yang pertama yang disebut strong scientism, ya, versi kedua adalah weak scientism. Walaupun ini berbeda, tapi dua-duanya tetap sama. They imply that science is by far the most authoritative sector of human knowing. Kalau dibilang the most authoritative, ini kalau bagi orang Barat mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau bagi kita orang yang beragama, orang Islam, ini bisa jadi bermasalah. Kalau science is the most authoritative, berarti yang lain itu revelation, ya, itu will be either less authoritative, berarti kurang dapat dipercaya, atau bahkan not authoritative, tidak bisa dipercaya, ya, berarti ya dianggap angin lalu aja, dianggap bohong saja. Ya. Nah, ini yang dianggap less atau not authoritative. Kalau science adalah most authoritative, berarti ya termasuklah ya firman Allah, kemudian kata Nabi yang disebut kebenaran agama, itu dianggap less authoritative atau not authoritative. And sebenarnya banyak juga yang risau ya dengan fenomena saintisme ini. Ada yang menyindir, ya, ini ya Profesor Edward Fesser, ya, dia bilang saintism
is America state religion. Ini sudah seperti agama. Ya, kalau agama itu kan katanya pertama ada Tuhannya, ada yang disembah. Nah, ada, kemudian ada scripture-nya, ada kitab sucinya. Kemudian ada nabinya. Nah, ini dia bilang pertama ini ada kitab sucinya. Science is taken to stand outside all other human belief system. Jadi di dalam sistem kepercayaan manusia saat ini, manusia modern zaman sekarang ini, itu semuanya bisa dipertanyakan secara ilmiah, berarti oleh sains, kecuali sains itu sendiri. Ini ya. Science is taken to have the authority to judge everything, all human beliefs. Jadi Anda percaya kepada malaikat, nah itu kepercayaan Anda itu bisa dinilai, dievaluasi, dinyatakan benar atau salah, nah, itu secara scientific, without being judged by them. Jadi dia science itu yang kalau sudah menjadi saintis itu berarti bisa digunakan untuk mempertanyakan apapun kecuali mempertanyakan dirinya. Oh ya, contohnya lagi bukan contoh analoginya, ada church-nya, ada gerejanya, maaf ya, ada tadi sini ada nabinya, ada gerejanya. Ada gerejanya. Gerejanya ini adalah institusi. Jadi lembaga-lembaga yang mengukuhkan otoritas sains itu. Nah, scripture-nya ini, nah itulah ya, buku-buku karya-karya ilmiah. Kemudian ini nabinya adalah para saintis. Kemudian ini lembaga-lembaga yang mendukung itu. Supporting institution. Jadi tiga ya. Karya ilmiah berarti literature, kemudian the church of science, the literature atau disebut scripture, kemudian the prophets of science. Termasuk katanya yang melestarikan saintisme ini ya sebenarnya sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan kita itu. Jadi anak-anak dari sejak kecil itu sudah ditanamkan begitu ya, secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja begitu. Sehingga kemudian muncul kesan dan akhirnya kebanyakan orang akhirnya menganut ini. Ya, saintisme tanpa sadar. Kemudian nah ini persoalan apa, sekularisme ilmiah. Sebenarnya di kalangan orang Barat juga sudah lama ya jadi perbincangan juga. Mereka juga risau juga. Ini buku, dua buku ini saya beli di Oxford. Nah, ini buku second tapi ditulis oleh Profesor Scientific Rationalism and Christian Faith. Anda bisa ganti ini ya, dengan ini ya, Islamic faith, scientific rationalism and Islamic faith. Ini persoalan sains dan agama dan keimanan. Jadi apakah dua perkara ini, dua hal ini bertolak belakang? Atau bahkan saling menyalahkan atau bagaimana, atau bisa dipertemukan atau bisa dipadukan. Bisa enggak seorang saintis pada saat yang sama juga menjadi penganut Kristen yang taat, yang soleh gitu? Atau ya mereka harus memilih. Jadi kalau mereka menjadi saintis sejati, maka mereka ya harus meninggalkan agama. Maksudnya berarti ya
tidak mungkin percaya kepada ajaran-ajaran agama Kristen gitu. Atau sebaliknya ya, kalau mau jadi seorang Kristen yang taat, yang soleh, yang beriman gitu, menurut mereka gitu ya, berarti tidak bisa menjadi saintis beneran. Termasuk dalam persoalan ini, persoalan scientific secularism, itu adalah pertanyaan dan permasalahan, ya, perdebatan apakah sains itu netral. Netral itu maksudnya tidak mengandung tidak mengandung nilai-nilai ideologi, nilai-nilai budaya, tidak membawa kepentingan-kepentingan, atau mengandung atau menyimpan, membawa dan memantulkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai industri, nilai-nilai politik, kepentingan-kepentingan berbagai macam. Nah, ini kita lihat buku-buku baru ternyata masih terus bermunculan ya. Kalau yang lama, salah satu tokoh yang terkenal membahas persoalan ini adalah ini Larry Lauder, Science and Values, The Aims of Science and Their Role in Scientific Debate. Ini harusnya kita di Indonesia itu ada memang. Jadi mata kuliah ini kalau bisa tidak cukup ya satu semester, supaya mahasiswa itu nanti kalau mereka jadi saintis, jadi profesor, mereka punya wawasan yang lebih dalam gitu, luas dan mendalam, so they can think of what they are doing as scientists, not simply doing the routine ke lab, kemudian buat eksperimen, kemudian menghasilkan produk, begitu-begitu-begitu, terus ada grant, sampai pensiun, habis itu jadi DKM, jadi pengurus masjid, nggak apa-apa sih, bagus juga. Harusnya dari awal, sehingga ketika masih aktif sebagai dosen, sebagai peneliti, sebagai ilmuwan itu bisa memberikan warna kepada bidang keilmuannya itu, dia dengan thinking. Ini hasil survei tahun 2009 di Amerika. Hasil penelitian menunjukkan 59% hingga 70% generasi muda yang waktu kecilnya, waktu usia remaja, kecilan remaja itu mereka sering ke gereja. Ya kalau kita misalnya sering ke masjid gitu. Nah, itu sesudah mereka dewasa. Jadi berarti sesudah mereka tamat kuliah, mereka berhenti jadi penganut gereja. Gampangnya beginilah, yang anak-anak yang dulunya rajin sembahyang, itu rajin ke gereja waktu masih kecilnya sampai remaja, pas sudah dewasa, mereka sudah tidak punya komitmen lagi dengan agama. Jadi itu jadi dipertanyakan apa sebabnya, kenapa orang-orang anak-anak ini sudah menjadi dewasa itu kok jadi menjauh dan bahkan meninggalkan agama. Apa itu karena pengaruh dari science education? Jadi kita baca ini ya. Adults who believe that science and religion are often in conflict. Itu jumlahnya paling banyak ya, lebih dari 50%. Young adults from a Christian background who believe churches are out of step with the scientific world we live in. Ini menganggap bahwa agama itu tidak relevan dengan kehidupan. Sebanyak 29%. Jadi memang kalau di barat ya begitu tadi seperti kita katakan, ini
yang disebut scientific secularism. Nah, jadi mereka melihat ya tidak mungkin orang menjadi ilmuwan sejati, mau jadi seperti misalnya Stephen Hawking gitu kan. Nah, kalau jadi ilmuwan itu biasanya jadi melecehkan agama dan jadi menjauh, bahkan meninggalkan agama jadi ateis. Dan kalau sebaliknya, kalau bertahan dengan komitmen keagamaan, maka nantinya jadi anti-science. Tapi ada juga sih perkembangan baru ya. Itu mungkin karena mereka melihat di dunia Islam dan semakin banyak kan buku-buku tentang Islamic economics, Islamic finance, Islamic this, Islamic that. Maka sudah mulai juga nih ada buku, mereka tidak memberikan apa judul ini Christian economics, bukan. Kalau kita kan kita akan tulis Islamic economics, mereka menggunakan istilah faithful. Faithful di sini bukan setia ya. Ya bisa juga kalau jadi kata sifat untuk orang, faithful itu artinya setia, faithful husband, faithful wife. Tapi kalau di sini faithful economics berarti ilmu ekonomi yang beragama, gitu. Ilmu ekonomi yang mengindahkan ajaran agama atau keyakinan agama, ilmu ekonomi berbasis keyakinan agama, the moral walls of a neutral science. Jadi ya mereka mulai tidak banyak juga yang tidak setuju kalau dikatakan sains itu netral. Ya termasuk misalnya ilmu ekonomi. Apakah ilmu ekonomi itu netral? Dan haruskah netral? Dan apakah tidak boleh tidak netral? With the secularization of US higher education during the 20th century, scholars of all faith, mungkin termasuk juga lah orang Islam, are challenged by an educational system that trivializes religious belief. Dampak dari sekularisasi pendidikan tinggi di abad ke-20, padahal ini bukan hanya di abad ke-20 ya, tapi sejak 250 tahun terakhir gitu ya, mulai banyak para ilmuwan, para sarjana dari berbagai latar belakang agama itu mulai terpancing ya, tertantang dengan sistem pendidikan yang sekarang ini berjalan dari SD, dari tingkat dasar, menengah, sampai perguruan tinggi, yang katanya ini trivializes itu meremehkan kepercayaan agama, meremehkan keyakinan agama, menganggap bahwa sains itu tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi ada sekarang ini ada arus balik ya. Within this new context, academe itu berarti akademisi kalau bahasa Indonesia, encourages personal religious beliefs and at the same time considers inappropriate to relate those beliefs to academic world. Jadi katanya pada konteks yang sekarang ini para akademisi itu menganjurkan keyakinan agama masing-masing orang. Jadi di satu sisi keyakinan agama itu diakui dan diberikan ruang dan dipromosikan, oh ya silakan, karena kalau di kampus itu ya disediakan tempat ibadah, jadi orang bolehlah ya mengekspresikan keyakinan agamanya. Tetapi katanya masih tetap kalau mau mengaitkan keyakinan agama itu dengan kerja-kerja ilmiahnya, itu masih dianggap inappropriate, dianggap
tidak cocok, tidak pantas, tidak patut. Kan sering tuh ya, kalau Anda misalnya waktu revisi kurikulum itu mengundang profesor-profesor, guru besar dari sebuah kampus negeri ya di Bandung. Nah, itu kan dibilang ya ini kita mau mengajarkan sains atau mau mengajarkan agama. Harus dibedakan antara sains dan agama. Kalau agama itu keyakinan. Kalau sains itu ilmu pengetahuan. Ya gitu. Jadi you cannot relate your religious beliefs to your academic work. Itu masih doktrinnya begitu. Thus it is critical for scholars with a faith perspective to understand that either their faith is important and practical in their scholarship, maksudnya in their scientific work, or it is irrelevant. Jadi sudah saatnya katanya para ilmuwan yang kritis itu harusnya bertanya apakah keyakinan agama mereka itu penting dan bermanfaat, berkaitan relevan dengan profesi mereka sebagai ilmuwan atau irrelevant. Ini yang dieksplorasi dalam buku ini kumpulan artikel. Di sini dikatakan this book addresses the challenges and opportunities facing Christian economists. Jadi kalau seorang ahli ekonomi, ahli ya, ini kalau ahli berarti bukan lagi mahasiswa, bukan sekedar dosen yang mengajar, tapi dia sudah ekonom. Kalau seorang ekonom itu beragama Kristen, maka apa yang bisa dia lakukan untuk, maksudnya apakah ilmu ekonominya itu sama sekali tidak terpengaruh, tidak terinspirasi, tidak berkaitan dengan keyakinan agamanya atau bagaimana? Nah, maka katanya perlu ada upaya untuk integrating Christian thought in economics. Discovering how Christian scholars can better address the economic issues. Ya, Anda bisa analogikan ya, ini bisa diganti. Misalnya Christian thought, ini kan ini economics contoh, karena ini bukunya buku tentang ilmu ekonomi. Nah, Christian thought in physics, Christian thought in biology. Terus kalau berarti ini diganti, berarti in physics atau biological issues atau Christian thought in medicine, berarti how Christian scholars can better address the medical issues dan seterusnya. Persoalan yang kelima adalah persoalan pragmatisme ilmiah ya. Scientific dan scientistic pragmatism. Yang saya maksud dengan pragmatisme ini bukan teori linguistik ya, tapi doktrin bahwa kebenaran itu sederhana. Maksudnya kebenaran itu adalah sesuatu yang benar. Jadi sesuatu itu ini truth is what is true. What is true maksudnya anything that is true. Anything true. Nah, ini anything-nya ini bisa konsep, ya, bisa teori, bisa belief, explanation, whatever. Nah, kalau dibilang, it's true because it works. Itu berarti, kalau misalnya kita bilang konsep ya, a concept is true if it works. A theory is true if it works. Your belief is true if it works. It works itu berarti sini maksudnya it is useful. Kemudian it is proven. It is workable.
bisa dipraktekkan, bisa dibuktikan dan berguna, bermanfaat dan mendatangkan kegunaan. Ini kriteria kebenaran menurut pragmatisme. Dan ini yang dijadikan juga salah satu landasan filosofis sains modern saat ini. Jadi kebenaran suatu konsep, teori itu tidak hanya diukur misalnya secara matematis ataupun secara filosofis, tidak, tapi dilihat bagaimana konsep teori tersebut berfungsi di lapangan. Jadi if it works, katanya, then it's true. The truth of beliefs of theories is defined by their pragmatic uses in ongoing experience. Ukurannya adalah pengalaman sejauh ini bagaimana. Dua kriteria ini sebenarnya dinyatakan oleh Richard Rorty dalam buku ini, Consequences of Pragmatism. Dia menyebut ya, kalau ditanya, ini seorang pragmatis, kena ditanya why science is so successful. Ditanya untuk menjelaskan ini, pertanyaan why science is so successful, he would proceed to argue that there is no pragmatic difference, no difference that makes a difference between it works because it's true and it's true because it works, any more than between it's pious because the gods love it and the gods love it because it's pious. Ini kita lihat pandangan pragmatis ini juga dianut oleh Hawking ya, walaupun mungkin dia sendiri mungkin tidak peduli ya apa namanya itu prinsip itu, tapi dia mengatakan science will win because it works and it works because it works therefore it's true. Ini ya sama ini. It works because it's true. It works because it's true, and it's true because it works. Kata Stephen Hawking, ya, science will win because it works. It works karena terbukti benar, karena bisa dipakai. Pada tahun 72, ini saya baru belum satu tahun ini, baru beberapa bulan. Profesor Hendrik Skolimowski dari Universitas Hebrew di Yerusalem menulis artikel ini dengan judul Science and the Modern Predicament. Kita baca sedikit ya. Everybody knows that science is the pursuit of truth. Science is the pursuit of truth. Ini tadi kita katakan, kalau Anda ingat tadi di segitiga tadi ya. Ini science, ini truth. Kemudian fact, kemudian reason ya. Science is the pursuit of truth. The myth that science is the embodiment of truth. Bahwa science itu adalah pengejawantahan, adalah perwujudan dari kebenaran, dan juga perwujudan dari harga diri manusia. Ini menurut Profesor Skolimowski,
ini adalah mitos. Ya. Mitos itu sesuatu yang diyakini benar walaupun sebenarnya salah. Apa itu? Ini science is the embodiment of truth. Bahwa sains itu perwujudan kebenaran, menurut beliau itu mitos. Tapi itu sudah terlanjur tertanam. It's so firmly entrenched. And during the last 3 centuries, selama 300 tahun, that even after the disastrous effect of science became glaringly obvious, ya terutama kasus itu ya pada zaman perang pada zaman Nazi, perang dunia kedua. Itu di kata beliau, walaupun sudah terbukti banyak masalah, we still prefer to think of science as untouchable and beyond the shadow of doubt. Masih saja mayoritas orang, masyarakat itu di seluruh dunia menganggap bahwa science itu tidak boleh dipertanyakan. Bahwa sains itu tidak bisa disentuh, tidak bisa dicolek, maksudnya tidak bisa digugat. Dan tidak bisa diragukan kebenaran. Makanya kan jadi sains itu sudah menjadi seperti agama, seperti dibilang tadi Professor ya. Ini yang disebut scientism. Ini kepercayaan bahwa sains itu adalah perwujudan dari kebenaran. Because science is the pursuit of truth, therefore science embodies truth. And ini scientism. Ini artikel ini sebenarnya panjang, nanti Anda cari sendiri dan baca sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke Islam dan science ya, sama ba'du. Ini karena waktunya sampai berapa menit lagi Ustaz Syafat? Boleh Ustaz, bisa diperpanjang Ustaz. Sampai jam 10 gitu. Oke, okay, saya mungkin 20 menit aja lagi ya. Ini cepat-cepat saja. Nah, saya lihat kalau dalam konteks kita orang Islam, persoalan itu agak mirip-mirip juga sebenarnya. Yang pertama itu persoalan istilah juga. Yang kedua persoalan sikap. Ya. Bagaimana kita menyikapi orang Islam itu menyikapi ilmu pengetahuan, menyikapi sains. Kemudian yang ketiga itu persoalan definisi. Dan kalau kita mau ada yang namanya sains yang islami, itu apa batasannya, apa maksudnya, apa kriterianya, apa maksudnya sains yang islami itu. Lalu, nah ini yang beririsan adalah persoalan sekularisme. Itu ya pemisahan antara sains dan agama, atau pengosongan, pengenyahan nilai-nilai agama dari wilayah sains. Yang terakhir adalah persoalan cara pendekatan. Bagaimana kita, kalau kita mau menghidupkan, kalau kita mau menghasilkan ilmu pengetahuan yang islami, maksudnya ya berarti ya ilmu pengetahuan kita sendiri, karena kita orang Islam. Jadi ya kalau kita misalnya mempelajari suatu ilmu itu kalau kita dengan ilmu itu kita mengabdi, kita menggunakannya untuk melestarikan kepentingan orang lain, umat lain, ya kita jadi hanya kepanjangan tangan mereka saja. Harusnya kan kita menggunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan masyarakat kita, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang kita sendiri. Nah, ini persoalan yang kelima. Kita mulai dengan masalah istilah.
the problem of nomenclature. Apakah kita perlu label? Kan ada yang mempertanyakan atau ada yang berpendapat tidak perlu. Saya juga sempat terpikir begitu juga ya. Ya karena misalnya Ibnu Sina itu tidak menggunakan istilah filsafat Islam misalnya. Ibnu Khaldun tidak menggunakan istilah tidak ada label tambahan kata sifat untuk menegaskan bahwa ini khas milik atau dikembangkan oleh orang Islam, tidak. Ya samalah ya dengan orang-orang bule itu, mereka menulis buku economics, ya udah economics saja, Introduction to Economics. Mereka tidak bilang Introduction to Western European atau American Economics, enggak. Walaupun ya sudah pasti itu mewakili perspektif mereka sebagai orang Barat ya, jelas lah ya kalau mereka yang nulis. Nah ini jadi label ini perlu atau tidak perlu, ini saya kira ya kalau mau dibilang perlu juga ada alasannya, yang menganggap tidak perlu juga ada alasannya. Mungkin kalau kayak orang jualan itu kan, kalau Mahathir saya ingat itu bilang kalau Anda buat reklame itu bagusnya reklame pertama ditulis besar katanya, hurufnya yang mudah dibaca. Nah, terus kata-katanya di situ harus menjelaskan produk apa yang Anda jual itu dengan jelas. Itu saya ingat tuh sarannya Mahathir. Makanya karena kalau kita lihat ya, di Indonesia kan begitu. Misalnya jual disebutlah jual bakso pakai ini saya gitu. Jadi ya, itu termasuk labeling gitu. Label itu artinya secari kertas, ini arti kamusnya gitu ya. Secari kertas yang ditempel biasanya untuk menuliskan harga atau membedakan misalnya tipe A dengan B itu label. Nah sekarang kalau sains itu dikasih label gitu kan, berarti ya itu untuk membedakan bahwa produk A ini beda dengan produk B gitu. Nah, terus istilah ini kalau dalam bahasa Inggris tidak ada ya yang menggunakan istilah atau frasa science of Islam. Semua menggunakan istilah Islamic science. Dan orang yang menggunakan bertutur dalam bahasa Inggris ngerti Islamic science itu bukan berarti harus ada Al-Quran, harus ada apa-apa. Bukan. Mereka makanya tidak mengatakan kalau science of Islam itu of di sini bisa berarti about, kemudian bisa berarti from atau out of gitu ya. Jadi kan jadi keliru kalau science about Islam itu kan ilmu tentang agama Islam atau ilmu yang berasal dari agama Islam itu science of Islam. Padahal kan tidak begitu ya, maksudnya tidak 100% berasal dari ajaran Islam. Makanya istilah yang lebih tepat kalau dalam bahasa Inggris digunakan ini Islamic science. Dengan konotasi yang tidak persis sama dengan pemahaman orang Indonesia kalau mereka mendengar Islamic science. Di Indonesia kan nggak ada tuh Islamic bank ya, bank Islam nggak ada, yang ada bank syariah. Tahu kenapa takut banget dengan istilah Islam di Indonesia ini? Islamofobianya tinggi juga, padahal negara mayoritas penduduknya beragama Islam tapi Islamofobianya tinggi. Jadi takut dengan istilah universitas Islam, pokoknya istilah yang Islam. Jadi tidak ada bank
Islam tapi ada bank syariah. Nah, kalau ini diganti, syariah science. Kalau syariah science jadi science of syariah. Ya makanya dalam bahasa Indonesia itu ada confusion juga ya, ada kadang bertukar-tukar juga orang, ada yang menulis sains Islam, ada yang menulis sains Islami. Saya kira yang menulis sains Islam itu maksudnya Islam bukan sebagai kata kerja tapi sebagai kata sifat. Jadi Islam dalam arti Islami. Tadi kan persoalan yang pertama itu tentang istilah. Persoalan kedua tentang sikap. Sikap terhadap ilmu pengetahuan. Itu ada yang mengikuti para orientalis, menganggap bahwa Islam dengan ilmu pengetahuan itu tidak pernah cocok. Nah, makanya para ilmuwan itu selalu dimarginalkan, selalu dimusuhi, ya. Selalu mendapat penentangan dan mendapat tekanan oleh pemerintah. Nah, itu gambaran yang diberikan tentang sains di kalangan orang Islam, gambaran yang diberikan oleh orientalis Prancis nih, Ernest Renan. Kemudian orientalis Amerika asalnya Yunani ini Dimitri Gutas. Kemudian nah ini yang masih muda ya. Baru aja bukunya belum lama terbit, ini Tanir Edis. Dan juga saudara-saudara kita yang Salafi itu juga sebenarnya jadi cara pandangnya sama dan cara menyikapinya menganggap bahwa ilmu pengetahuan ya termasuk filsafat itu tidak cocok dengan ajaran agama. Pandangan yang kedua bisa kita sebut sebagai concord, yang ini konflik. Ya. Ini mengatakan bahwa ada kesesuaian, ada kesepakatan, ada pertemuan antara Islam dan sains dan ilmu pengetahuan. Dari kalangan orientalis yang berpendapat begini adalah George Hurani, sudah meninggal, beliau profesor di Oxford dulu. Kemudian dari kalangan muslim itu adalah kelompok modernis dan rasionalis. Ya seperti Jamaluddin Al-Afghani. Ini berpendapat dan orang yang mengikutinya ya berpendapat bahwa tidak ada masalah itu Islam dengan sains modern. Yang ketiga, jadi kalau ini menganggap berarti cocok Islam dengan sains cocok, ini jadi ini lawan ya, perlawanan pandangan atau mengatakan konflik tidak cocok. Ini mengatakan cocok. Nah, pandangan yang ketiga itu adalah apropriasi. Ini mengatakan bahwa sains dari dulu dan sampai sekarang itu tidak sepenuhnya cocok, tapi juga tidak sepenuhnya bertolak belakang atau bertentangan. Maka perlu ada upaya untuk memilah dan memilih, upaya menetralkan, menaturalisasikan. Istilah yang digunakan Profesor Sabra adalah apropriasi. Istilah yang digunakan Profesor Senasar adalah naturalisasi. Nah, Profesor Alatas menggunakan istilah islamisasi. Nah, yang contoh ya, contoh sikap yang pertama yang menganggap bahwa ada pertentangan itu biasanya
berdalih ya, mengemukakan dasar fakta adalah ini kitab Imam Al-Ghazali yang katanya mengkritik para filosof, para saintis seperti Al-Farabi dan Ibn Sina. Nah, ini buktinya bahwa Islam dan sains itu tidak cocok. Nah, kemudian pandangan yang mengatakan cocok itu diwakili oleh Ibn Rushd ya. Dalam kitab ini Faslul Maqal. Faslul Maqal fima bainal hikmah wasyari'ah minal ittisal. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ada terjemahan bahasa Prancisnya, ada terjemahan bahasa Jermannya. Ini kitab ini tidak terlalu tebal. Ini bagus dibaca. Ya dibaca pelan-pelan. Nah, kemudian untuk tesis apropriasi, naturalisasi dan islamisasi itu biasanya ditunjuk ke buku-buku atau karya-karya yang menggabungkan dua pendekatan, pendekatan ilmu kalam dengan pendekatan saintifik, pendekatan para filosof. Nah, seperti kitabnya Al-Amidi, kitabnya Fakhruddin Ar-Razi, Al-Matalibul Aliyah. Ini adalah gabungan. Jadi dalam kitab ini, kalau Anda bilang ini kitab ilmu kalam, tapi di dalamnya ada pembahasan tentang atom, tentang gerak, tentang ruang, tentang waktu. Jadi ada pembahasan di dalam kitab ini, pembahasan teologi, tapi juga pembahasan natural philosophy, pembahasan fisika. Ini contoh dari hasil apropriasi, asimilasi, naturalisasi, dan islamisasi sains, pemikiran tentang alam yang berasal dari Yunani itu dinaturalisasi, diserap, tapi kemudian diubah, disesuaikan dengan ajaran Islam. Persoalan berikutnya, persoalan definisi. Apa yang dimaksud dengan Islamic Science? Ini ada tiga definisi. Yang pertama dari Prof. Alpaslan. Beliau mengatakan ya, Islamic Science itu adalah science yang bertolak dari, diturunkan dari prinsip-prinsip ya, ajaran Islam. Prinsip-prinsip apa? Prinsip-prinsip metafisiknya, prinsip-prinsip epistemologisnya, prinsip-prinsip hukumnya, ya, termasuk prinsip-prinsip moral, etika. Sehingga sains yang Islami itu, sains Islam itu adalah sains yang kemudian menayangkan ya, worldview yang Islami. Untuk lebih detailnya, nanti cari buku ini. Mungkin ada di Shopee, ya, di internet ini. Islamic Science Towards a Definition. Definisi yang kedua, ini definisi para orientalis, ya, seperti George Saliba, yang mengatakan Islamic Science itu pernah ada, sudah ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi ada tapi dulu, sekarang sudah tidak ada. Nah, ini definisi historis. Nah, yang mengatakan bahwa umur dari Islamic Science itu, masa hidupnya itu antara abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Abad ke-16 itu berarti tahun 1500-an, abad ke-7 berarti tahun 650-an. Gitu. Rasulullah wafat tahun 632. Jadi dianggap ya kalau ini kita samakan ya 1550 dari 650 4 tambah 5 ya sekitar 900 tahun umur dari Islamic Science.
Nah, sekarang kan sudah bukan tahun 1500 lagi nih, sekarang sudah tahun 2000. 2020. Nah, ini menurut definisi ini berarti ya Islamic Science sudah mati sejak 500 tahun yang lalu. Ya sebenarnya enggak, ini pandangan ini tidak betul juga ya. Irsika di Turki itu sudah menerbitkan buku banyak yang berjilid-jilid tentang aktivitas ilmiah para saintis pada zaman Turki Utsmani. Ya, inilah masa yang hilang dari tahun 1500-an sampai tahun 1900-an. Nah, definisi yang ketiga adalah definisi dari Dr. Adi Setia yang mengatakan Islamic Science itu adalah program penelitian jangka panjang yang sistematis, yang tujuannya adalah mengoperasionalkan nilai-nilai kognitif dan nilai-nilai moral dari ajaran Islam. Menterjemahkannya, mengejawantahkannya, mewujudkannya dalam kegiatan ilmiah. Itulah yang akan menghasilkan Islamic Science. Dan kegiatan itulah, ya, berarti rangkaian ini, dari penelitian berikut ke apa yang dikerjakan itu yang disebut Islamic Science. Ya, karena ini sudah hampir setengah 10 ya, saya berhenti di sini, nanti bisa kita lanjutkan dengan dialog. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.